Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bolang Cihoy 15. Oke, kita ingin membuat makanan anti mainstream yang gak layak, yang gak umum orang tahu ya. Mau tahu keseruan video kita, ya kan? Ikutin terus Bolang Cihoy 15. Jangan lupa like and subscribe. Kita ingin memasak, kita ingin membuat cemilan ya, cocok buat malam kayak gini ya. Nah, mau tahu cemilannya apa? Kita akan membuat cemilan keriuk ya, ibaratnya kayak Cikitaro ya Lem ya? Iya, nah, kita akan membuat, dari kedebong pisang nih. Nah, tapi kita ingin mencari pohon pisangnya pisang kepok nih, biar mungkin rasanya enak ya kan? Karena pada umumnya pohon pisang itu kan semuanya bisa digunain ya, kayak jantung pisangnya buat sayur ya kan, atau oseng. Terus pisangnya bisa digoreng ya kan. Nah, batangnya ini juga bisa nih di sayur ya. Bisa. Cuman nggak tahu rasanya kayak gimana. Oke, ikutin terus. Yuk, lanjut. Oke teman-teman, nah kita udah mendapatkan pohon pisang kameramen? Kepok. Pisang kepok, benar. Nah, kita yang kita gunain ini nih ya, batangnya ya. Nah, kita ambil cukupnya aja nih ya kan. Ikutin terus cara kita membuat. Nah, rencana kita ingin membuat di tempat yang nggak layak ya kan, untuk orang memasak. Pokoknya ikutin terus dah ya. Nah, sekarang kita eksekusi dulu nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi yang kita gunakan ini ya, di dalamnya ya. Nah, ini kan agak mudahan ya. Kita ambil cukupnya ya teman-teman. Kita udah mendapatkan ya, pokoknya kita ambil ini ya. Jadi batang pisangnya ya. Oke, ikutin terus untuk proses pembuatannya. Yuk lanjut. Oke teman-teman, kita udah mendapatkan. Oke, kita lanjut proses. Kita punya jurus menghilang. Oke, kita berikan yang satu nih. Wah, oke teman-teman, kita akan memasak kedebong pisang. Kita akan membuat keripik kedebong pisang di mana kameramen? Kandang sapi nih. Kok oke, di sini dah mas? Apalagi colek sama ini nih, selai-selai ini nikmat banget nih teman-teman. Oke, kameramen. Oke, mau tahu keseruan kita? Ikutin terus Bolang Cihoy 15. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke? Oke teman-teman. Nah, kita udah mempersiapkan kameramen? Pelepah pisang. Kedebong pisang. Yeah. Nah, sekarang kita mulai olah. Oke, ikutin terus. Ini seru banget. Nanti kita review rasanya bagaimana, enak apa enggak. Pokoknya oke, lanjut. Oke, teman-teman. Nah, pelepah ini akan kita potong, kita iris tipis-tipis seperti keripik ya. Kulit luarnya ini kita buang. Jadi kita mengambil dalamnya aja nih. Ibaratnya dia seratnya seperti Cikitaro. Nah, kita potong-potong sesuai selera kita ya.
udah apa namanya misahin kulitnya ya, kita udah kulitnya kita udah buang. Nah jadi ini bentuknya sebenarnya nih kayak ciki taro ini teman-teman ya kan. Nah pokoknya nih di setiap potongan ini kita akan memotong lagi nih tipis-tipis, jadinya seperti keripik. Nah ini nih mungkin bisa kita potong menjadi 4 bagian atau 5 mungkin ya. Pokoknya setipis mungkin biar nanti rasanya kriuk-kriuk manyus. Oke teman-teman, nah kita udah selesai iris tipis-tipis ya, seperti ini ya contohnya. Nah lalu kita rendam ya di air ya. Nah, sini kameramen, deketin kameramen. Kita rendam, kita cuci, tadi udah kita cuci, lalu kita rendam. Nah teman, kita sediakan dulu ya nih minyaknya ya, biar panas. Nah oke, lalu ini kita prosesnya kita taburin dulu nih ke sini nih ya, biar nanti kriuk-kriuk nyoy. Mana ya, tolong Om Jin ting gitu dong. Nah oke okay. Ya kita balurin gini. Wow, kayak fried chicken. You know deh. Oke teman-teman, ini udah siap ya. Oh mantap, manyol. Kemudian kayak hatinya. Kriuk banget dengerannya. Oke teman-teman, kita tadi gosong nih. Sekarang nih coba kita, ini kayaknya udah cukup ya matangnya ya, udah merata. Kita tiriskan. Oke. Ada HP di meja nggak? Lena takutnya. Ada HP nggak? HP gue di situ ya? Nggak ada Pakde. Pakde mendusin apa gimana Pakde? Apa lagi mimpi indah bangun? Enggak, apa yang penting aja. Oke teman-teman, sekarang udah jadi nih ya, apa namanya, makanan ringan siap untuk dihidangkan. Nah, mau tahu nih rasanya kayak apa nih? Oke, gue akan rasain ini, lalu gue akan menceritakan gimana rasanya ya. Oke, nih bentuknya seperti apa namanya, ciki taro ya teman-teman ya. Nih, pokoknya patut dicoba nih kalau enak ya. Mantap, mantap. Kriuk. Nah, coba kameramen dekat sini. Lapar ini mah. Oke teman-teman,
Gue ingin menghabiskan makanan ini. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Ikuti terus, jangan lupa like, comment, and subscribe Bolang Cuy 15. Oke. Oke, teman-teman. Dadah.